Ketua Kampung KB Celak KR RW 08 Desa Celak Kecamatan Gunung Halu Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah aya kegiatan Kampung KB dina waktu 2017 oge ngawitan panitiasi dina Celak KR RW 08 dan kami bilang kamangpaatanana dina administrasina alhamdulillah bagus beres oge panitia dina kegiatan anu dalapan fungsi ieu atau bergerak sadayana atas dorongan OGPI dituna panitia tiga kabupaten. Alhamdulillah simpulin sebagai ketua anu melaksanakan di lapangan yang gerakan anu lapan fungsi ieu. Oke kegiatanana tim kabupaten dina jimpitan alhamdulillah tiasa ngabantos pangiten ka anu teu damang setiap dua minggu sakali atau saminggu sakali kader-kadernya tiasa dirarat anu ngagarantung dina lawang pintu panitan. Ieu tiasa dimanfaatkan kanu setiap tedamang tiasa di alirkeun atawa dipaparinkeun. Kukituna simkuring anu mungkin kasadayana dorongan-dorongan ti aparatur pemerintahan tingkat kabupaten aya peningkatan bidang agama. Nah, alhamdulillah parantos meningkat oge dina bidang bebersihna jumsi. Alhamdulillah para dilaksanakeun oke kegiatan-kegiatan anu sanes-sanesna nu dapat fungsi ieu teh terus bergerak ka Kampung KB terintegrasi dengan pembangunan yang lainnya. Kampung KB menjadi ujung tombak bangun Indonesia yang tinggi. Kampung KB kita semua.
Taufik Firmansyah, Camat Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Ini merasa berbangga hati dengan keberadaan Kampung KB. Kampung KB itu banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat di Desa Cela dengan program-programnya yang melaksanakan 8 fungsi keluarga. Dan 8 fungsi keluarga inilah yang bisa menjadi daya dukung untuk mencapai visi-misi Bupati Bandung Barat, yaitu Agur. Dan sebagai daya dukung saya sebagai camat, bahwa kegiatan program Kampung KB ini telah diakomodir program-programnya dengan penganggarannya dianggarkan di dalam Musrenbang. Juga bahwa keberadaan Kampung KB, semua program itu harus diakomodir penganggarannya di dalam APBDES. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Bapak Bupati yang telah memberikan dukungan dan support. Majulah Kampung KB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fahri, jabatan selaku sekretaris Desa Celak, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, pada saat ini Desa Celak terpilih atau sebagai selaku pada kegiatan Kampung KB. Yang alhamdulillah, di mana tujuan kegiatan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan alhamdulillah kami dari pihak pemerintah Desa Celak juga mendukung upaya-upaya pemerintah dan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah program Kampung KB ini. Dan kami juga secara anggaran juga memberikan dukungan khusus kepada wilayah Kampung KB, dan mudah-mudahan itu semua dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Dan kami juga berharap kegiatan Kampung KB ini menjadi teladan atau contoh bagi kampung-kampung lainnya, bahwa kita semua harus bangkit, harus meningkat baik segi kesehatan, kesadaran masyarakat, sosial ekonominya, demi mewujudkan Bandung Barat akur dengan jargon lumpat, lumampah mawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya wakil dari tokoh masyarakat yang berada di wilayah Desa Cakungusnya, RW 09, Desa Kampung Cakung. Yang pada saat ini alhamdulillah mendapatkan program Kampung Berpotensi atau Kampung KB, yang bagi kami sangat-sangat bersyukur, terutama kepada Bapak Kepala Desa Celak, Bapak Camat Kecamatan Kalu yang telah sangat-sangat mendukung program tersebut. Harapan kami mudah-mudahan bukan hanya program Kampung KB ini, tapi sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat pada khususnya di RW 09 ini, yang dimana dialokasikan Kampung KB dari mulai program-program dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Kedepannya harapan kami mudah-mudahan dari mulai pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat Kecamatan Gunung Halu bisa sangat-sangat atau lebih memberikan support, baik itu untuk pekerjaan, modal, dan sebagainya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.